Apa? Nonton doang tapi kagak subscribe? Wah parah, mana tuh orangnya? Sini kasih tahu gua Bim, gua kasih pelajaran tuh bocah. Anjurlah, capek-capek animator kita bikin animasi tapi pada pelit subscribe. Woi, kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe sekarang juga. Apa perintah lu Bima? Gak ada jalan lain selain melawan mereka di sini. Hei bocah, akhirnya kita bertemu kembali. Apa yang lu mau dari kami? Mauku? Wah, wah, wah. Jadi kamu lupa tentang pertarungan yang waktu itu, yang belum kita selesaikan. Ayo, keluarkan lagi kemampuan mata biru itu. Aku penasaran, seberapa hebat kekuatan kamu itu, bocah. Gua gak bisa memakai kekuatan mata penguasa ini dengan sembarangan. Kalau gua mengaktifkan kekuatan mata ini, tenaga gua akan terkuras dengan cepat. Hah? Itu Bang Ray dengan pasukan aliansinya. Anjir, kok Bang Ray bisa tahu kita di sini? Yang penting bantuan kita sudah datang, geng. Tenanglah adik-adik, kalian gak perlu takut lagi karena abang-abang kalian sudah datang untuk membantu kalian. Hahaha. Kok lu bisa tahu kita di sini, Bang Ray? Sebenarnya ada sesuatu yang gue sembunyi dari lu, Bima. Kalau gue sebenarnya punya indera keenam. Hah, jangan percaya sama dia. Pasukan pemantau rebellion yang kasih tahu kita bahwa kalian bergerak ke wilayah barat. Makanya kami nyusul. Syukurlah kalau kami belum terlambat. Ah, gak asik lu, Bran. Wah, wah, wah. Apa kalian geng genosaid dari wilayah tengah yang lagi jadi topik hangat di kalangan para gangster? Hehehe, yoi, itu kami. Kenapa? Mau minta tanda tangan? Hahaha, boleh juga nyali kalian ternyata. Bang, berhati-hatilah. Dialah ketua geng snack. Ya, gua tahu. Dilihat sekilas saja gua udah bisa nebak siapa dia. Gila, apa yang dilakukan Bang Ray itu sangat berbahaya. Kita lihat aja, saat ini Ray lagi menguji kekuatan lawannya. Tenang aja adik-adik, itu cuma kebiasaan dia aja kalau ketemu orang kuat. Hah, Ray emang suka gitu. Wah, ternyata besar juga tenagamu. Hah, ternyata Anda mampu menahannya ya. Ternyata kekuatan dari generasi kegelapan emang bukan isapan jempol belaka. Hah, ini belum seberapa. Ah, hampir aja. Hah, kenapa aku mundur? Ayo, maju sini. Ah, maaf aja. Sebenarnya gue juga mau melanjutkan pertarungan ini, tapi belum saatnya kita bertarung habis-habisan di sini. Bos, sepertinya mereka memanggil polisi ke sini. Kita harus mundur. Jangan sampai bos dipenjara lagi nanti. Iya, bos. Kalau polisi menangkap Anda lagi, geng kita bisa hancur dalam keadaan perang ini. Hei, para bocah. Ayo, kita tentukan hari di mana kita bisa bertarung habis-habisan. Dan tentukan siapa yang akan jadi penguasa di daerah ini. Wah, boleh juga tuh. Seru nih kalau janjian gini warnya. Jadi bisa persiapan dulu kita. Kalau begitu ayo tentukan hari di mana kita menyelesaikan pertarungan yang tertunda itu. Baiklah, seminggu dari sekarang kita akan bertemu di perbatasan wilayah ini.
Hahaha, kerja bagus untuk kalian. Gua gak nyangka ide konyol seperti itu bisa berhasil, anjir. Yah, namanya juga Ray. Pasti idenya ada-ada aja. Anjir, ternyata polisinya tipuan. Gua juga udah percaya juga tadi.